Hello guys, welcome to my channel. So hari ni kawalan pergerakan yang ke-11 guys, PKP yang ke-11. So let's go, kita ber-COD sebentar. And sepam dua pam kita main COD. Dan agak-agak untuk mengisi masa lapang kita kan dekat rumah kan. Apa kata kita main COD sikit, multiplayer kan. Ini aku main COD lepas kita buat kerja kat rumah kan. Boleh kita main COD. Lepas tu campurlah game-game lain yang sewaktu dengannya kan. Dah bosan guys, kita nak buat apa lagi kan kat rumah. And kita ada lagi berapa hari lagi dan lanjutan lagi PKP yang kedua. So mari kita tengok apa yang berlaku hari ke-11 guys. Dalam 27 kematian kan pada hari ke-11 PKP 28 Mac eh guys. Kita mengharapkan lah dia punya graf dia akan menurun lah. Tetap menurun walaupun dia agak menaik sedikit ya, kes dia 159 kes. Hopefully selepas ni dia akan turun sedikit eh, dan turun-turun dan terus kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ni guys. So aku, pada pendapat aku, aku rasa benda ni akan berlanjutan lah dalam 2 bulan guys. Kita puasa raya semua memang dalam rumah guys. Tak boleh ke mana-mana guys. Baju raya memang tak ada tahun ni guys. So prepare guys, prepare for everything. Duit mesti ada. Berjimat-jimat. Okay, thanks.